Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asrori TV. Kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara mendaftarkan akun di aplikasi Rezo Musik. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe kalian membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Langsung saja kita mulai bersama-sama untuk mendaftar akun di aplikasi Rezo. Kita buka dulu aplikasinya dan pastikan paket data seluler kita diaktifkan. Untuk selanjutnya yaitu kita klik izinkan saja. Nah, selanjutnya kita klik, yaitu kita bisa mendaftarkan menggunakan TikTok, Facebook ataupun akun Google. Kita juga bisa menggunakan metode lainnya seperti ini, menggunakan nomor telepon. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik atau kita tuliskan saja nomor telepon kita. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian klik kirim kode. Maka akan dikirim kode ke nomor yang sudah kalian tuliskan tadi. Kodenya pun dikirim melalui WA. Nah, ini adalah kodenya, langsung saja kita tulis. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan yaitu umur kita. Kita klik lanjutkan. Nah, kita pilih yaitu apa yang Anda suka. Kita bisa memilih ataupun kita lewati saja seperti ini. Kita lewati saja artis yang kita suka, kita lewati pun bisa. Nah, masih loading dan untuk pendaftarannya pun sudah selesai. Bisa kita gunakan aplikasi Rezo untuk menemukan musik yang kita inginkan. Nah, kita bisa klik jelajahi di pilihan paling bawah ini dan kita cari musik apa yang ingin kita putar. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Begitulah cara untuk mendaftarkan akun di Rezo menggunakan nomor HP. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.